Indonesia. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada perakinsight.co. Panas, Rafida kondem RMK-12 Kerajaan Ismail Sabri tak realistik. Bekas Menteri Persekutuan Rafida Aziz menyelar rancangan Malaysia ke-12 yang disifatkan tidak realistik, malah menyatakan saranan digemukakan dalam perancangan 5 tahun itu seperti memecut dalam perlumbaan 100 meter dengan lutut terkehel. Bekas Menteri Perdagangan Antara Bangsa dan Industri itu berkata, perancangan 5 tahun itu mesti berdasarkan jangkaan realistik membabitkan perkembangan domestik, rantau, dan antara bangsa. Bagaimanapun beliau berkata, banyak persoalan tercetus berdasarkan cita-cita tinggi yang diletakkan terutama ketika negara ini belum pulih daripada belenggu wabak. Premis utama perancangan ini perlu menumpukan kepada pemulihan mapan dalam semua sektor utama negara. Sepatutnya pelan pemulihan negara berdasarkan pengurusan wibawa dalam menangani wabak mesti menjadi tonggak dalam RMK 12, katanya. Sekian berita, bye-bye.